Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Guru SMP Negeri 1 Tayu, yang saya cintai dan saya banggakan, siswa-siswi peserta didik baru SMP Negeri 1 Tayu tahun pelajaran 2020-2021. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan MPLS SMP 1 Tayu ini secara daring atau online dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, siswa-siswi peserta didik baru yang saya cintai, tidak lupa saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di lembaga SMP Negeri 1 Tayu tahun pelajaran 2020-2021. Peserta didik baru yang saya banggakan, kita telah memasuki tahun pelajaran baru dan kita menyadari bersama bahwa tahun pelajaran baru saat ini adalah tahun yang mana kita semua harus berhati-hati karena saat ini adalah masa pandemi COVID-19 yang kita harus lebih memperhatikan kesehatan kita untuk mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah demi keselamatan diri sendiri maupun keselamatan bersama. Namun kita harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang disingkat MPLS kali ini dengan tujuan untuk bisa meningkatkan diri untuk mensosialisasikan di masa pandemi COVID-19 ini sesama teman untuk bisa saling mengenal kepada teman baru, untuk bisa mengenal kepada Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Tayu ini, serta untuk lebih memahami dan mengenal lebih jauh lingkungan di SMP Negeri 1 Tayu ini. Dengan demikian, kita akan tumbuh rasa untuk mencintai kepada lingkungan yang ada di SMP Negeri 1 Tayu ini. Saya selaku kepala sekolah selalu menghimbau kepada peserta didik baru khususnya, ikutilah kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan baik dan tetap semangat. Jangan lupa selalu berdoa. Di masa-masa pandemi kali ini, kita berharap agar masa pandemi ini akan segera berlalu sehingga kita bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 1 Tayu ini secara normal kembali. Yang terpenting, kita harus selalu semangat dan selalu menjaga kesehatan kita demi kesehatan bersama untuk mencapai visi sekolah yaitu berprestasi, berwawasan global, berkarakter kebangsaan, berbudaya lingkungan, berlandaskan iman dan takwa. Sehingga kita semua akan menjadi insan yang iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu meridhoi langkah kita selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 7 baru SMP Negeri 1 Tayu. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar SMP Negeri 1 Tayu. Perkenalkan, nama saya Heri Setiawan, biasa disapa dengan Pak Heri. Di sini saya selaku wakil kurikulum akan menjelaskan berkenaan mata pelajaran apa saja yang diajarkan di SMP 1 Tayu. Kemudian KKM SMP Negeri 1 Tayu itu berapa dan bagaimana kriteria kenaikan kelas yang ada di SMP 1 Tayu. Untuk mata pelajaran di SMP 1 Tayu ini ada 11 mata pelajaran. Yang pertama adalah ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada IPA, ada bahasa Inggris, ada IPS, bahasa Jawa, PJOK, prakarya, PKN, seni budaya. Untuk seni budaya ini ada 3, yaitu sebagai opsi pilihan. Kalian bisa memilih seni budaya, seni musik, boleh seni tari, ataupun seni rupa disesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing. Ada pun yang terakhir yaitu bimbingan konseling. Itu adalah mata pelajaran yang diperkenalkan di SMP 1 Tayu dan wajib kalian lalui selama belajar 3 tahun SMP 1 Tayu. Kemudian sebagai kriteria KKM-nya, kriteria kelulusan minimal di SMP 1 Tayu, KKM-nya adalah 75. Ini merupakan kriteria KKM di semua mata pelajaran. Dari 11 mata pelajaran itu, KKM-nya adalah 75. Selain itu, untuk kriteria kenaikan kelas, ada beberapa unsur yang menentukan. Yang pertama mulai dari kehadiran di sini adalah 90%, minimal 90% dari hari efektif selama 1 tahun pelajaran. Selama pandemi di sini nanti kehadiran kalian tidak ada di sekolah tapi melalui absen online yang sudah disiapkan oleh pihak sekolah. Sedangkan nanti selama hadir di sekolah kalian absen seperti biasa. Dari rekap kehadiran itulah kalian nanti akan direkap 90% minimal. Jika kok ternyata nanti kalian kehadirannya kurang dari itu, nah itu sebagai salah satu pertimbangan kalian untuk tidak naik kelas. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua adalah nilai sikap dan kepribadian. Nilai sikap dan kepribadian ini minimal baik. Ini dari nilai dari wali kelas, dari tim BK, maupun Bapak Ibu guru semua pertimbangan. Kemudian dari hasil rapat guru, nanti di sini akan disepakati bagaimana nilai selama ini siswa tersebut apakah dikatakan baik atau tidak. Nah, dari situ penunjangnya minimal baik. Kemudian yang ketiga adalah nilai pengetahuan dan keterampilan. Tidak boleh lebih dari 2 nilai mapel tersebut di bawah KKM, yaitu KKM-nya 75 selama 2 semester. Kalau nanti kok ada 3 mata pelajaran, 4 mata pelajaran maupun dan seterusnya itu di bawah KKM, otomatis kalian tidak akan bisa naik kelas karena di sini maksimal ada 2 mata pelajaran dalam 1 tahun. Kemudian kriteria yang keempat yaitu nilai ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di sini adalah ekstra wajib, yaitu pramuka minimal baik. Dikarenakan itu kalian untuk pramuka harus aktif belajar mengikuti kegiatan tersebut karena nilai pramuka lebih dominan pada kehadiran kalian. Kalau kalian rajin, aktif, nah itu otomatis akan baik. Tapi kalau kalian tidak pernah berangkat, tidak pernah aktif, ya otomatis nilainya akan cukup maupun kurang. Nah, itu sebagai salah satu pertimbangan untuk kenaikan kelas. Dari kriteria kenaikan kelas, KKM, mata pelajaran yang ada, itu nanti kalian akan lebih paham ketika kalian belajar bergabung di SMP 1 Tayu selama di sekolah. Sekian pengantar dari kurikulum. Untuk lebih jelasnya, selamat bergabung di keluarga besar SMP Negeri 1 Tayu. Tetap semangat, jangan khawatir, nanti kita akan bertemu bersama-sama belajar di SMP 1 Tayu. Tetap semangat, SMP 1 Tayu, jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Saya nama Anggo Budi Suprayogo, wakil kesiswaan SMP Negeri 1 Tayu, akan membacakan tata tertib bagi peserta didik SMP Negeri 1 Tayu.
tata tertib bagi pelajar SMP Negeri 1 Tayu, tugas dan kewajiban. Setiap pelajar SMP Negeri 1 Tayu berkewajiban 1. Mengikuti upacara bendera pukul 6.45 yang diselenggarakan oleh sekolah. 2. Datang ke sekolah sebelum jam pelajaran dimulai pukul 6.45. 3. Melapor kepada guru piket atau GK dan minta surat izin mengikuti pelajaran jika terlambat. 4. Minta izin pada guru yang mengajar atau pada PT bila ingin meninggalkan kelas atau sekolah. 5. Menyerahkan surat izin dari orang tua atau dokter bila tidak masuk sekolah. 6. Memasuki ruang kelas atau ruang praktik dengan tertib. 7. Berada di luar kelas pada waktu jam istirahat. 8. Berdoa dan memberi salam atau hormat pada guru pada permulaan jam pelajaran pertama dan setelah pelajaran berakhir. 9. Selalu bersikap hormat pada guru, karyawan, dan warga SMP Negeri 1 Tayu. 10. Siap menerima pelajaran sebelum pelajaran dimulai. 11. Menjadi anggota OSIS, pramuka, perpustakaan, dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh sekolah. 12. Bagi kelas 7 dan 8, wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. 13. Mengikuti kegiatan krida atau literasi atau asmaul husna yang diadakan oleh sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan. 14. Turut serta menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan kelas dan sekolah. 15. Mengenakan seragam sekolah OSIS pramuka identitas olahraga sesuai dengan peraturan yang berlaku. 16. Mematuhi dan menjalankan tugas yang tercantum dalam pembagian tugas kelas. Larangan. Setiap pelajar SMP Negeri 1 Tayu tidak diperbolehkan 1. Berpakaian yang berlebih-lebihan dan bertentangan dengan tata tertib sekolah. 2. Bersolek atau berhias yang berlebihan. 3. Membawa, menyimpan, atau menghisap rokok di dalam atau di luar sekolah. 4. Membawa, menyimpan, atau menghisap ganja atau narkoba atau minuman keras di dalam atau di luar sekolah. 5. Berambut panjang untuk putra, semir untuk putra dan putri. 6. Melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban sekolah. 7. Membawa buku atau gambar atau film yang berupa CD, flashdisk, DVD yang berbau porno. 8. Membawa HP yang berkamera. 9. Membawa sepeda motor untuk ke sekolah atau ekstrakurikuler. 10. Mengambil tanpa izin barang-barang milik sekolah atau milik siswa yang lain. 11. Melakukan pengurusan coret-coret sarana prasarana sekolah. 12. Melakukan perkelahian baik di dalam atau di luar sekolah. 13. Selama mengikuti pendidikan di sekolah tidak boleh menikah atau mengandung. Sanksi bagi pelajar yang tidak mematuhi tata tertib akan diberi sanksi yang berwujud 1. Peringatan secara lisan langsung kepada siswa yang bersangkutan. 2. Peringatan secara tertulis pada siswa dengan pengusan pada orang tua yang bersangkutan dalam bentuk surat pernyataan. 3. Tindakan secara langsung yang bersifat mendidik. 4. Dikembalikan pada orang tua atau dikeluarkan dari sekolah. Keterangan, hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur dan ditetapkan di kemudian hari. Demikian peraturan bagi peserta didik SMP Negeri 1 Tayu. Semoga seluruh siswa bisa mentaati apa yang sudah kita sepakati bersama.
Semoga siswa SMP Negeri 1 Tayu dalam mengikuti pendidikan di SMP Negeri 1 Tayu bisa berhasil sukses, berguna untuk dirinya, orang tua, masyarakat, dan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tayu. Yang saya cintai dan saya banggakan, anakku kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021 SMP Negeri 1 Tayu. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMP Negeri 1 Tayu. Setelah kita mendengarkan serangkaian tata tertib dan tata krama yang disampaikan oleh kesiswaan, di sini perkenalkan saya Gary Adi Brodo sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan akan menyampaikan program ekstrakurikuler dan serangkaian prestasi yang telah dicapai di SMP Negeri 1 Tayu. Selamat bergabung sekali lagi saya ucapkan ukirlah prestasi setinggi langit di SMP Negeri 1 Tayu. Di sini bisa dilihat serangkaian prestasi yang telah dicapai di SMP Negeri 1 Tayu, baik di tingkat internasional, nasional maupun provinsi. Di sini ada beberapa program ekstrakurikuler yang akan diberikan di SMP Negeri 1 Tayu, baik di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Di bidang akademik, kita ada program ekstrakurikuler matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS, dan Inggris Club. Di bidang non-akademik, ada di bidang olahraga, ada di bidang seni, ada di bidang agama. Di bidang olahraga, ada ekstra bola voli, ekstra sepak bola, ekstra karate, ekstra pencak silat, dan ekstra atletik. Di bidang seni, ada seni tari, ada seni musik, ada karawitan. Di bidang agama, ada seni kaligrafi, seni salih tilawah Al-Quran. Kami tunggu prestasi kalian dan semuanya kelas 7 yang baru untuk mengukir prestasi setinggi langit di SMP Negeri 1 Tayu. Selamat bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 1 Tayu yang saya sayangi, perkenalkanlah nama saya Abdul Rahim. Saya di sini selaku warga Sapras akan mengenalkan sarana-prasarana yang ada di sekolah SMP 1 Tayu sebagai berikut. If you're walking,
apabila nanti di Kabupaten Pati sudah dalam keadaan new normal dan anak-anak sudah diizinkan untuk masuk sekolah, maka anak-anak saya harapkan ikut merawat sarana-prasarana yang ada di sekolah ini sehingga menjadi lebih baik. Demikian perkenalan saya sebagai Wakasarpras SMP 1 Payung. Terima kasih. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, peserta didik baru kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Masih semoga kalian masih fit semuanya ya untuk pagi hari ini, juga masih setia menunggu di depan HP maupun laptop kalian masing-masing. Untuk tayangan pagi hari ini akan diputarkan video dan penjelasan tentang COVID-19. Juga sekaligus penjelasan tentang tata tertib SMP Negeri 1 Tayu yang akan disampaikan oleh Bapak Galih, Sarjana Pendidikan. Untuk itu kepada beliau, dipersilakan. Mengenali dan mencegah virus corona. Novel coronavirus atau COVID-19 ini adalah virus baru yang menjadi penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini diketahui berasal dari China. Novel coronavirus ini merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS lho. Nah, gejala klinis novel coronavirus ini ada beberapa, yang diantaranya adalah demam, batuk pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, letih, dan lesu. Gimana sih cara cegah novel coronavirus ini? Yang pertama, rajin cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kalau nggak ada, bisa pakai hand sanitizer yang isi alkohol. Yang kedua, pakai masker di saat lagi batuk dan pilek. Yang ketiga, makan makanan dengan gizi seimbang dan perbanyak makan sayur dan buah. Yang keempat, ini nih, buat yang punya hewan peliharaan di rumah atau ketemu hewan di jalan, hati-hati ya saat berkontak dengan hewan. Dan yang kelima, rajin olahraga dan juga istirahat yang cukup. Jadi jangan capek-capek ya. Yang keenam, hindari mengkonsumsi daging yang enggak dimasak. Jadi, makan daging yang dimasak sampai mateng untuk mencegah infeksi bakteri. Dan yang terakhir, kalau lagi batuk, pilek, tapi ngerasa sesak nafas, sebaiknya segera ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Demikian tadi video tentang virus corona secara singkat sudah ditampilkan. Mudah-mudahan dengan video tadi anak-anakku semuanya mengetahui minimal bisa melakukan pencegahan terhadap diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat lainnya. Selanjutnya, penyampaian materi tentang tata tertib dan tata krama di SMP Negeri 1 Tayu. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung di MPLS hari kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Tayu, Ibu Sri Wahyuni, SPD, MPD. Yang saya hormati Bapak Sukailan selaku Wakil Kepala Sekolah. Dan tak lupa yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Wali Kelas 7 SMP Negeri 1 Tayu, dan anak-anakku semuanya kelas 7 baru SMP Negeri 1 Tayu tahun pelajaran 2020-2021 yang saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang peraturan tata tertib dan tata krama siswa di SMP Negeri 1 Tayu. Sebelumnya, di sini peraturan dan tata tertib, ketentuan umum, peraturan akademis merupakan rambu-rambu bagi para peserta didik di lingkungan SMP Negeri 1 Tayu dalam bersikap, bertutur kata, bertindak, berperilaku dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatan sehari-hari di sekolah sebagai upaya untuk menciptakan iklim dan kultur sekolah sesuai visi dan misi terciptanya kegiatan pembelajaran yang efektif.
Kedua, peraturan akademis yang diberlakukan di SMP Negeri 1 Tayu dibuat sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar yang mencakup ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sopan santun, budi pekerti, tata krama, pergaulan bermasyarakat, kedisiplinan, ketertiban, keamanan, kebersihan yang tidak lepas dari ranah hukum dan dasar negara. Tiga, setiap peserta didik atau siswa SMP Negeri 1 Tayu wajib mengetahui, memahami, dan melaksanakan segala ketentuan yang terdapat pada peraturan akademis SMP Negeri 1 Tayu. Bab kedua, ketentuan khusus. Di mana di dalam ketentuan khusus terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, masuk pulang sekolah. Dua, seragam sekolah. Penampilan dan kepribadian. Keempat, etika dan kesopanan. Ketujuh, kegiatan keagamaan. Keenam, upacara bendera dan peringatan hari besar nasional. Larangan-larangan dan tindakan tegas mendidik. Pasal yang pertama, masuk dan pulang sekolah. Satu, peserta didik wajib hadir di sekolah 15 menit sebelum tanda bel masuk dibunyikan. Untuk pembelajaran di SMP Negeri 1 Tayu dimulai pukul 6.45, di mana 15 menit sebelum pukul 7 dilaksanakan gerakan literasi sekolah. Dilaksanakan setiap hari, mulai dari hari Selasa sampai dengan Kamis. Untuk hari Jumat, untuk jam 6.45, anak-anak membaca Asmaul Husna bagi yang beragama Islam, dilanjutkan sholat duha. Untuk agama lain menyesuaikan di ruang keagamaannya masing-masing. Untuk hari Sabtu, jam 6.45, ada kegiatan untuk pembelajaran yang pertama, yaitu krida untuk minggu pertama dan minggu ketiga. Untuk minggu kedua dan keempat adalah pendidikan karakter dan pembinaan wali kelas. Jadi wajib hadir 15 menit sebelum tanda bel masuk dibunyikan. Yang kedua, peserta didik dengan seragam pakaian identitas SMP Negeri 1 Tayu tidak dibenarkan tongkrongan di luar lingkungan sekolah atau di pinggir jalan raya. Dimaksudkan berarti semua siswa yang memakai identitas SMP tidak diperkenankan melakukan tongkrongan di luar. Yang ketiga, peserta didik yang hadir terlambat setelah tanda bel dibunyikan dapat memasuki ruangan kelas setelah mendapatkan surat keterangan atau surat diizinkan masuk ruang oleh guru BK atau BP atau guru piket yang bekerja pada saat itu. Keempat, peserta didik yang sering terlambat atau tiga kali berturut-turut atau kebiasaan terlambat dengan dalih dan alasan apapun dikenakan sanksi dan pemanggilan orang tua atau wali. Yang kelima, berdoa dan memberi salam atau hormat kepada guru pada permulaan pelajaran jam pertama dan setelah pelajaran berakhir. Keenam, selama pembelajaran berlangsung maupun pergantian jam, peserta didik dilarang berada di luar kelas, mondar-mandir tanpa tujuan jelas kecuali mendapat izin dari guru yang mengajar saat itu atau ada kepentingan yang sangat mendadak. Andai kata ada yang mau izin keluar, satu yaitu ketua kelas untuk pemanggilan guru, pengambilan tugas, dan sebagainya di ruang kantor guru. Harus memakai etiket keluar izin ruangan yang sudah disediakan di kelasnya masing-masing. Ketujuh, selalu berpakaian rapi, sopan, dan tertib. Delapan, pada waktu pulang sekolah, peserta didik diwajibkan langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Tidak bermain PlayStation, nongkrong dan melakukan kegiatan lain yang dapat menimbulkan kerawanan dan citra sekolah yang buruk. 9. Bagi peserta didik yang tidak pulang karena ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, maka wajib memberikan informasi kepada orang tua atau wali maupun petugas sekolah yang ada pada saat itu. 10. Menyerahkan surat izin dari orang tua atau dokter bila tidak masuk sekolah. Pasal kedua, seragam sekolah. Satu, model dan bentuk pakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan dan petunjuk yang telah ditentukan.
Pakaian tidak terbuat dari bahan yang transparan, tipis, dan tembus pandang, tidak ketat, dan memberikan kesan sensual bagi orang lain. Ketiga, hari Senin dan Selasa, siswa memakai pakaian seragam OSIS lengkap, baju warna putih, celana atau rok panjang, pakaian bawah biru, berdasi, dan memakai jas. Untuk pelaksanaan upacara nanti dilengkapi dengan topi. Hari Rabu dan Kamis, siswa memakai pakaian seragam identitas atau kotak-kotak. Kelima, hari Jumat, semua siswa memakai pakaian seragam pramuka. Hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga, atau yang sering disebut minggu ganjil, siswa memakai seragam batik. Hari Sabtu, minggu kedua dan keempat, atau sering disebut minggu genap, siswa memakai atasan kaos olahraga, bawahannya rok atau celana hitam. Ada pengecualian, andai kata di hari Sabtu ada kegiatan krida, diumumkan pada hari Jumat, semua siswa mengenakan seragam olahraga lengkap, biasanya dari rumah. 7. Pakaian seragam OSIS dilengkapi dengan badge OSIS, pin merah putih, nama siswa, lokasi, dan identitas sekolah. 8. Seragam identitas dilengkapi dengan pin merah putih, nama siswa, lokasi, dan identitas sekolah. 9. Topi identitas SMP Negeri 1 Tayu dibawa dan dipakai saat upacara dan tidak diperkenankan untuk ditinggal di sekolah. 10. Ikat pinggang warna hitam berlogo SMP Negeri 1 Tayu, kaos kaki standar dari SMP Negeri 1 Tayu, sepatu warna hitam polos bertali dipakai setiap sekolah. 11. Pakaian olahraga SMPN Negeri 1 Tayu hanya dipakai saat olahraga, kerja bakti, jalan santai, ekstrakurikuler, olahraga, dan tari. Untuk pemakaian seragam olahraga dengan sesuai ketentuan dipakai di sekolah. Tidak diperkenankan dipakai dari rumah dan sewaktu pulang sekolah tetap memakai seragam olahraga. 12. Pakaian seragam sekolah yang dipakai dan dikenakan tampak rapi, bersih, dan tidak kumal dan kumuh. Ketentuan untuk pakaian seragam siswa laki-laki, 1. Baju dimasukkan dalam celana, rapi, tidak kedodoran. 2. Celana panjang disesuaikan dengan postur tubuh dan tidak ketat tanpa jahitan dobel dengan saku belakang tertutup maupun model jangkis. 3. Lengan baju tidak digulung dengan panjang sesuai dengan ketentuan. Pakaian seragam perempuan, 1. Baju dimasukkan di dalam, rapi, tidak kedodoran, dan tidak ketat. 2. Rok panjang sesuai ketentuan yang ada. 3. Bagi siswa yang memakai jilbab, maka dilengkapi dengan kerudung polos dari sekolah, dengan warna sesuai dengan ketentuan. Untuk seragam OSIS, kerudung memakai warna putih. Untuk hari identitas kotak-kotak memakai jilbab berwarna biru. Untuk penggunaan jilbab pramuka menggunakan warna coklat. Dan untuk penggunaan hari Sabtu yang batik mengenakan jilbab berwarna hitam. Yang keempat, tidak memakai perhiasan dan tidak berpenampilan menor. Pasal ketiga, penampilan dan kepribadian. 1. Bagi siswa laki-laki maupun perempuan sama. Tidak berkuku panjang, diberi warna, mengecat rambut dan lainnya yang mengidentitaskan bukan sebagai mestinya penampilan dan kepribadian sebagai siswa. 2. Bagi siswa perempuan, tidak berpenampilan menor, yang tidak selayaknya penampilan seorang siswa atau pelajar. Bagi siswa laki-laki, tidak bertato, memakai anting, kalung, gelang, mengecat rambut, dan rambut dengan model standar yang telah ditentukan dari SMP Negeri 1 Tayu, ukuran 012, tidak berjambul atau dimodel garis-garis. 4. Bagi siswa laki-laki tidak berambut panjang, acak-acakan, memakai keliwir, dan atau berpenampilan tidak layaknya seorang pelajar atau siswa yang mengikuti pendidikan di SMP Negeri 1 Tayu. Pasal 4, etika dan kesopanan.
1. Setiap siswa pada saat bertemu maupun berpisah pada pagi hari, siang hari maupun sore hari, baik terhadap dengan guru, kepala sekolah maupun karyawan sekolah, wajib hukumnya mengucapkan salam dan berjabat tangan. 2. Melaporkan setiap terjadi pelanggaran siswa kepada guru, BK atau kesiswaan. 3. Membiasakan mengucapkan terima kasih kepada orang lain atas bantuan dan dukungan atau jasa orang lain. 4. Mau mengakui kesalahan yang telah diperbuat atau terlanjur dilakukan dan meminta maaf apabila melanggar hak orang lain atau berbuat salah pada orang lain. 5. Mampu berbicara dengan bahasa yang sopan dan beradab dalam membedakan hubungan komunikasi dengan orang lain yang lebih tua atau teman sejawat, dan tidak menyertakan kata-kata kotor, cacian maupun berbau pornografi. Pasal 5. Wiyata Mandala dan Lingkungan. 1. Dibentuk piket kelas secara bergiliran, bertugas menjaga ketertiban dan kebersihan kelas masing-masing. 2. Bagi siswa dan atau peserta didik yang mendapatkan tugas piket pada hari itu, maka hadir di sekolah 15 menit sebelum bel tanda masuk dibunyikan. 3. Piket kelas bertugas membersihkan lantai dari sampah, halaman muka kelas, kaca-kaca dan ventilasi, menyiram tanaman dan menyiangi rumput-rumput, menulis absen siswa, buku kemajuan siswa, membersihkan papan tulis, dan menyiapkan kapur atau marker. 4. Melaporkan kepada wali kelas atau guru piket bila terjadi pelanggaran yang dilakukan peserta didik yang menyangkut kebersihan, adanya coret-coret, berbuat gaduh atau onar di dalam kelas, atau merusak barang atau peralatan pada kelas tersebut. 5. Membiasakan membuang sampah di tempat sampah, tidak merusak tanaman dan atau tidak membawa makan, makanan dan makanan di dalam kelas. 6. Menjaga ketenangan belajar baik di dalam kelas, laboratorium, perpustakaan maupun ketika Bapak Ibu guru sedang mengikuti rapat atau berhalangan hadir. 7. Setiap siswa harus menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada aturan maupun tata tertib. 6. Pasal 6. Upacara bendera dan peringatan Hari Besar Nasional. Satu, setiap peserta didik wajib mengikuti upacara setiap hari Senin dengan menggunakan pakaian seragam OSIS dilengkapi dengan topi, dasi, dan jas sekolah sesuai dengan aturan. Yang kedua, setiap peserta didik wajib mengikuti upacara peringatan Hari Besar Nasional seperti Hari Pendidikan, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan peringatan hari-hari besar lainnya yang diselenggarakan sekolah maupun panitia peringatan Hari Besar Nasional lainnya. Pasal 7. Kegiatan keagamaan. 1. Peserta didik yang beragama Islam wajib dan harus dapat menulis dan membaca Al-Qur'an dengan benar. 2. Peserta didik beragama Islam wajib melaksanakan sholat zuhur berjamaah sesuai jadwal yang telah ditentukan. 3. Peserta didik beragama Islam wajib mengikuti kegiatan pesantren kilat yang diselenggarakan sekolah. 4. Peserta didik yang beragama non-Islam, maka kegiatan keagamaan diatur dan ditentukan oleh sekolah. 8. Pasal 8. Larangan-larangan. Yang pertama, semua siswa dilarang 1. Meninggalkan jam pelajaran sebelum waktunya tanpa seizin pada wali kelas, guru piket, atau guru BP, guru BK. 2. Membuat kegaduhan baik berupa ucapan, bunyi-bunyian yang mengganggu kegiatan belajar-mengajar yang berlangsung saat itu atau mengganggu kelas lainnya. 3. Membawa makanan dan minuman ke dalam kelas dan atau memakan makanan di dalam kelas sehingga dapat membuat ruang kelas atau halaman kelas kotor atau jorok. 4. Membuang sampah makanan atau sisa makanan atau minuman di sembarang tempat atau sembarangan. Bahkan membuang sampah tidak pada tempatnya sampah pilah, sampah organik maupun sampah anorganik. 5. Mengendarai sepeda motor ke sekolah baik saat kegiatan belajar mengajar,
kegiatan ekstrakurikuler atau les maupun kegiatan yang lainnya. Keenam, siswa dilarang membawa HP berkamera dan sejenisnya ke sekolah, kecuali diisyaratkan untuk boleh membawa atas izin dari sekolah. Ketujuh, berbicara kotor, menghina, mengumpat, memprovokasi, menghasut, melecehkan, melakukan ancaman, membuat isu, mengadu domba, berbuat tidak senonoh atau tidak sepantasnya, berbentuk tulisan ataupun ucapan, rekaman, gambar terhadap sesama siswa atau warga sekolah lainnya. Delapan, membawa, menyimpan, menjual, mengadakan, mempengaruhi terhadap siswa lain, menghisap rokok, dan atau memakai untuk kepentingan sendiri maupun secara bersama-sama. 9. Ketika menggunakan sarana fasilitas sekolah dan atau lingkungan sekolah, memakai identitas sekolah melakukan tindakan tidak selayaknya seperti berpacaran yang dapat menimbulkan kerawanan. 10. Siswa dilarang melakukan tindakan coret-coret pada dinding, pagar sekolah, ruang kelas, meja kursi, WC atau kamar mandi, perpustakaan, laboratorium, dan atau lingkungan sekolah lainnya. 11. Membawa, menyimpan, mengadakan, memakai barang-barang atau peralatan yang tidak ada hubungannya atau berhubungan dengan proses pembelajaran atau kegiatan sekolah yang dapat membahayakan keselamatan jiwa diri sendiri maupun orang lain seperti senjata tajam dan lain-lain. 12. Mengadakan, menyimpan, membeli, menjual, membawa, memakai, menerima, minum-minuman keras secara pribadi atau secara bersama-sama siswa lain dengan terang-terangan dan atau sembunyi-sembunyi di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah dengan beridentitas sekolah. 13. Mengadakan, menyimpan, membeli, menjual, membawa, memakai, melihat, mengadakan, menerima, menyebarluaskan pornografi baik dalam bentuk tulisan, gambar, audio maupun video melalui VCD, pamflet, tanggalan, kartu, handphone, secara pribadi atau bersama-sama siswa lain dengan terang-terangan dan atau dengan sembunyi-sembunyi di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah dengan beridentitas sekolah. 14. Siswa dilarang melakukan perjudian baik dengan menggunakan alat maupun tidak dengan peralatan secara manual maupun elektronika di lingkungan sekolah atau di kelas. 15. Menghasut, mengkoordinasikan, memprovokasi, mengajak siswa-siswa lainnya untuk berkelahi baik sesama siswa satu sekolah ataupun siswa sekolah lainnya. 16. Mengadakan, menyimpan, membeli, menjual, membawa, memakai, menerima obat-obatan terlarang, psikotropika, sabu-sabu, ekstasi, dan sejenisnya secara pribadi atau bersama-sama siswa lain dengan terang-terangan dan atau sembunyi-sembunyi di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah dengan beridentitas sekolah langsung dikeluarkan dari SMP Negeri 1 Tayu. 17. Hamil atau menghamili dan menikah saat menjadi siswa SMP Negeri 1 Tayu langsung dikeluarkan. 18. Melakukan tindak pidana yang berurusan dengan kepolisian langsung dikeluarkan dari SMP Negeri 1 Tayu. Pasal 9. Tindakan tegas mendidik atau TTM. Pertama, peringatan secara lisan dan konsekuensi logis dengan pelanggaran langsung kepada siswa yang bersangkutan. Jadi jika ada siswa yang melakukan pelanggaran, dilakukan peringatan secara lisan, bisa langsung dengan Bapak Ibu Guru yang bersangkutan, Guru Piket, Guru BPBK, Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah maupun Kepala Sekolah. Yang kedua, peringatan secara tertulis kepada siswa dengan tembusan kepada orang tua yang bersangkutan. Tiga, panggilan ke sekolah kepada orang tua oleh BK, Kesiswaan, Wali Kelas, dan Kepala Sekolah. Dan yang terakhir, tindakan tegas mendidik yang terakhir adalah dikembalikan kepada orang tua untuk diserahkan kembali kepada orang tua. Demikian tadi penampilan slide materi tentang tata tertib, tata krama siswa-siswi SMP Negeri 1 Tayu tahun pelajaran 2020-2021. Untuk oleh sebab itu anak-anakku semuanya kelas 7 mohon dicermati semuanya baik dari pasal 1 ketentuan khusus, ketentuan umum, semua larangan-larangan dan tindakan tegas mendidik yang di
berikan SMP Negeri 1 Tayu semuanya untuk dipahami, dilaksanakan, diindahkan, dan dihindari. Kiranya cukup sekian penyampaian materi dari saya selaku wakil kesiswaan. Mudah-mudahan kalian bisa bergabung di SMP Negeri 1 Tayu, mengukir prestasi setinggi langit di SMP Negeri 1 Tayu, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kiranya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, kiranya bisa kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dan bisa kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian, bila mana ada tutur kata, saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.